Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua, Dedi Motovlog. Kali ini saya akan mereview Oke, Harley Davidson punya Pak Stanley. Oke, ini 1700 cc yang beratnya minta ampun, karena gue udah pernah nyoba naikin doang sih. Yuk cekidot guys, videonya simak terus. Dari tampilannya moge ini sangat safety sekali guys, dan ada joknya juga nyaman buat yang bonceng. Full musik juga, pokoknya luar biasa tuh. Boxnya juga ada guys, ada boxnya, panggung belakang senderan, pokoknya luar biasa. Knalpot double. Sekarang lagi nyoba dipanasin sama Om Rukman, orang yang biasa suka ngoprek motor gitulah. Oh, lampunya sangat terang sekali guys. Motor ini sangat bersih sekali guys, lihat mesin-mesinnya juga sangat bersih sekali. Dalam-dalamnya juga sangat bersih sekali guys. Lihat set bulbnya, tuh dalam boxnya itu ada kayak gitu. Tempat salon-salon musik. Musiknya ada, salon musiknya ada 4. Dalam 2, di luar 2 guys. Lihat speedometernya. Speedometer semua yang diciptakan harus tahu fungsinya apa. Saya akan mencoba lihat di belakang kolong, di bawah kolong-kolongnya itu sangat bersih sekali guys. Emang motor ini terawat sekali guys. Dan saya akan mencoba menaikin motornya serta memanasin motornya. Gimana rasanya naik motor gede atau moge Harley Davidson dengan 1700 cc? Oke guys, simak videonya. Guys, kita nyalain motor Harley 1700 cc. Guys, yang belum subscribe tolong di subscribe ya guys, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Simak terus video-video saya ya guys ya. Yuk check it out.